kedekatannya ada kedekatan yang kalau kita ngomong nih lagi. Iya, kedekatannya yang pasti kita udah hampir setahun yang lebih sahabatan dan udah banyak banget yang kita lewatin dari syuting bareng sampai udah liburan bareng, maksudnya kita ya udah deket banget lah. Ya, nah, hanya sampai sekedar sahabatan aja atau mungkin ya sejauh ini sih hubungan kita emang benar-benar sahabatan, maksudnya kita support satu sama lain, kita benar-benar yang bisa cerita apa aja kapanpun Feby butuh aku ada, kapanpun aku butuh Feby selalu ada, selalu jadi pendengar untuk satu sama lain, selalu menjadi pendengar. Feby salah satu ya menurut aku sih ya dari awal ketemu kenapa bisa deket gitu, karena salah satu sosok wanita yang karakternya baik dari aku, dia bekerja keras dan orangnya itu tulus dalam melakukan apapun, dan menurut aku satu hal yang mungkin zaman sekarang susah dicari terutama di dunia entertainment seperti ini yang pasti semua orang punya kepentingan dan masing-masing, cuman yang aku lihat jadi orangnya tulus dan baik. Tapi kelihatan dikit dong, dikit dong, ah kan lagi social distancing ya, gak boleh ngasih contoh. Iya sama-sama, aku juga melihat Feral orangnya tulus kalau misalnya baik sama orang tanpa pamrih juga, terus emang dia dia baik banget sama semua orang di sekitarnya dia, itu baik banget. Ini kedekatannya dibangun hanya di saat lokal syuting atau juga lokal syuting juga emang kita penuh sekarang kan gak syuting syutingnya udah selesai. Syutingnya udah selesai dari tahun dari lalu. Iya, itu karena emang maksudnya kita berteman dengan baik, kita bersahabat dengan baik, sempat akhirnya kan kita sering ketemu, jalan bareng, bahkan sempat liburan rame-rame waktu itu sama sahabat kita juga, sama keluarga kita masing-masing. Jadi sering lah. Lagi social distancing kan udah enggak ketemu. Banyak lah yang bisa dilakuin kan. Ya, paling salah satunya itu video call atau ada dari game-game, kalau nggak saling menunggu. Biasanya kayak BC yang suka ngirimin kayak tiba-tiba ada aja kiriman makanan gitu. Kalau aku nggak bisa masak soal itu. Emang makanan apa sih kak yang sering dikirimin ke Carol? Oh nggak sering juga ya. Cuman ada pernah lah. Apa sih makanan favorit? Ya, ya kalau aku lagi masak apa, terus habis itu aku ngerasa, wah oh, kayaknya Carol suka nih gitu. Aku soalnya kan kayak di rumah juga nggak terlalu banyak orangnya. Kadang kalau makan aku doang, jadi kalau masak terus kadang yang kalau misalnya kebanyakan ya aku sering bagi-bagi ke sahabat-sahabat aku gitu ya, salah satunya kalau bagi kan gagal-gagal kan jalan-jalan ke Turki kan gagal nih ya. Iya. Nah, itu emang rencananya pengen jalan-jalan sama Carol apa? Oh enggak, enggak, itu kerjaan kebetulan, tapi ya gagal karena COVID ini. Cuma Carol juga ya mau ke Jepang, harusnya, ke Jepang juga, harusnya kerjaan juga tapi batal juga. Ya insyaallah semoga cepat selesai semuanya, sehat-sehat secepatnya. Tapi fans kan mengharapkan kalian pacaran gitu, bukan fans mengharapkan kalian pacaran, kenapa? Mungkin karena kayak baper kita kan dulu juga sinetron gitu, ternyata kita deket. Iya jadinya kan orang ngeliatnya kayak ih lucu, kayak lucu. Berarti kedekatannya kan yang untuk sebuah sinetron gak sih? Bisa dibilang seperti itu. Enggak dong, kalau oh, hanya dong. Kalau buat sinetron udah selesai dari kapan tahu. Lagi, karena sinetron udah dari bulan kapan habis. Tapi setelah itu malah dia lebih dekat lagi, lebih sering ketemu, lebih sering apa. Feby pacaran gak sih? Karel. Aduh, jangan ada pacar-pacaran langsung nikah gimana? Oh. Aku udah gak mau pacar-pacaran lagi langsung nikah aja. Langsung nikah kamu sama Feby? Udah gak ada pacar-pacaran. Iya, kalau kalau maksudnya kita kan nggak tahu kedepannya gimana, pokoknya yang penting ya kita jalanin hubungannya baik aja sahabat. Ya niatnya baik kan, gimana apapun itu penting niatnya satu sama lain. Kamu ini cek sendiri sama pengalaman udah deket belum? Kan udah pernah. Udah pernah liburan bareng. Malah mamanya Feby deket sama nenek aku. Sama Niang. Niang. Tapi udah jodoh-jodohin belum, El? Enggak udah jodoh-jodohin. Jodoh-jodohin nenek tuh. Waduh, jodoh-jodohin kayak zaman ya, zaman Siti Nurbaya ya, jodoh-jodohan. Feb, calon suami idaman ya? Calon suami idaman, Feral baik, Feral baik. Tapi menurut Feby, ada gak di dalam kriteria Feby itu Feral tetap yang suami Feby? Ya, aku ya. Kenapa aku tidak disunggang? Feby stuck.
gimana ya? Stuck, Feby butuh bantuan. Ya, yang penting call friend gimana? Call friend. Call friend gimana? Atau kita jawab setelah yang satu ini. Thank you guys. Yeah, bye. Thank you. Terima kasih lagi dong.